Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tunjuk penggunaan gear pada semua pengguna peredua arus ataupun Toyota Rush. Mungkin ada yang tertanya, dia ada banyak fungsi gear ni yang mungkin ada di antara kita tak tahu ataupun SA, SC tak bagi terangkan. Dia assume, dia ingatkan kita dah tahu sebab lebih tahu tentang gear ni. Baik, kalau di sini lihat dia ada L. L ni L low gear ataupun gear 1 lah, 2, 3 dan lepas tu D. D tu di sebelah kanan, D tu untuk drive saja. Dan yang terakhir dia nisbah, yang terakhir dia ialah 4, gear 4 lah. Ok, 1, 2, 3, 4. Jadi untuk mula perjalanan ni biasanya kita masuk ke D je, betul tak? Ok, jarang kita nak pergi ke 1, 2, 3 dan 4, jarang. Kita akan D je. Tapi akan fully automatic daripada 1 sampai ke 4 maksimum lah. Okey, sekarang saya tunjuk bila masa kita nak guna D, maksudnya gunakan gear 3, 2 dan L. Baik, L ni biasanya kita nak keluar simpang. Kalau simpang bulatan, contohnya bulatan tu sibuk. Okey, jadi kita boleh turun ke gear L untuk memecut. Dan kena ingatlah bila L ni, lepas tu kena masuk gear 2 dan seterusnya, gear 3 dan seterusnya. Okey, itu fungsi gear L, keluar simpan, untuk keluar simpan dengan cepat. Baik, gear 2 pula bila, dan 3 dan 2 ni bila kita naik bukit. Naik bukit kita rasakan semakin kurang kuasa, RPM semakin turun, turun ke gear 3. Lepas tu makin lagi kurang, tak turun, tak cukup lagi kuasa, turun ke gear 2 dan seterusnya gear L ke 1 lah. Baik, satu lagi fungsi yang banyak orang tak tahu ialah waktu memotong, dia bagi boost. Sama balik ah. Dia macam bagi boost, bagi boost kepada kereta kita, kepada kereta ketika kita hendak memotong. Baik, saya akan tunjuk lepas ni ya. Sekarang ni kita dalam, kita nak gerakkan kenderaan, kita gerak dalam keadaan dalam 80, kadar 80 lah. Okey. Bila masa tak guna 3 tu. Okey. Sekarang ni dia berada pada D. Dapat lihat D. Okey. Kelajuan hampir 60 dah. Kita nak bagikan kuasa sedikit apabila kita hendak motong. Jadi waktu motong jalan yang kecil, boleh kita guna gear 3. Contoh lepas ni tengok ada apa, ada kenderaan, saya nak potong kenderaan tu, jadi kita tolak ke gear 3. Masuk balik gear 4, gear D. Jadi kenderaan anda akan lebih power ketika hendak motong. Tengok, dalam sekejap dia dah dapat 110 km sejam. Jadi itulah fungsi 3 di sebelah D tu. Dan jangan lupa balik, terletak balik ke D ya. Jadi bermain-mainlah dengan kenderaan anda menggunakan kotak gear 4 gear automatic ni. Dan selamat mencuba. Sekian.